Biasanya kalau sedikit sampai jam setengah 10. Jadi kita mau satu latihan ya. Dimana dari pematerinya sendiri yaitu Mas Ronggo. Ya sebelumnya kita mulai dulu dengan bacaan basmalah agar semua acara pada hari ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang ya, selamat datang di Malang. Kandika. Kemudian untuk teman-teman khususnya UM, terima kasih untuk panitia yang sudah menyiapkan acara ini dari awal hingga akhir. Semoga harapannya nanti teman-teman bisa belajar tentang web, kemudian bisa mengoperasikan, kemudian harapannya web Imadibus ataupun secara pribadi dari kalian yang ingin mengembangkan dunia blogger atau web bisa lebih matang lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Belajar dengan serius dan sungguh-sungguh karena hasilnya nanti saya sendiri yang jadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya mulai, perkenalkan saya Ronggo, saya dari Solo, saya PLS, kuliahnya di UNES, lulusnya tahun 2009. Ya, sudah dua. Harusnya setelah register kalian dapat email, emailnya untuk verifikasi. Kalau memang lemot, itu bisa dilakukan di lain waktu. Kalau sudah lihat video cara posting, kalian bisa lihat admin. Jadi yang kalian lihat ini adalah Imadibus. Website Imadibus itu ada beberapa apa ya namanya? Tingkatan atau pangkat? Pangkat istilahnya. Jadi pangkat author, kontributor, editor, admin. Yang bisa melakukan semuanya adalah admin. Yang kalian lakukan ini, yang kalian login, itu defaultnya kalian bisa posting tapi nggak bisa terbitin. Kalau pengen terbit, kalian harus hubungi admin. Admin akan melihat postingmu di dagangan kok itu loh. Dagangan ya oke, tak bakal lu. Tapi ketika postingan kalian bagus, biasanya si admin akan nawarin pangkat kalian dinaikin. Ketika kalian posting, biar langsung publish. Dan hati-hati, ketika posting di Imadibus, kalian klik publish, dia akan langsung ke Facebook, Twitter. Di Facebook itu ada 5.000 orang, 5.000 orang itu temennya itu ada nggak tahu, satu orang itu ada teman 5.000 lagi, yang 5.000 itu viral. Jadi hati-hati ketika publis itu pastikan, karena kalau udah publis itu langsung. Teman-teman tapi saya bertanya, kenapa saya rela ngomongnya PLS banget, juga nggak masalah. Sejuta setengah. Kenapa yang punya website rela di situ ada space iklannya? Kira-kira kenapa? Karena yang punya website harapannya diklik yang punya website dapat uang. Lah kenapa Google kok bayar si website? Karena Google itu maklar. Dia itu hanya punya sistem. Nama saya Aida dari jurusan pendidikan luar sekolah Universitas Negeri Malang. Hari ini saya sudah mengikuti kegiatan training web di Kafe Pustaka Universitas Negeri Malang. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Imadibus Wilayah 1 dan pesan-pesan saya, pesannya cukup menambah pengetahuan dan saya lebih mengerti dan mengenal web-web tentang Imadibus, sosmed. Semoga
kembali ke kegiatan ini lebih baik lagi dan umatiku sedikit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan nama saya Winda Nurul Hasanah. Saya dari jurusan PLS, anggota Imadiklus dari Universitas Negeri Malang angkatan 2015. Saya di sini sebagai panitia acara dalam kegiatan pelatihan web yang dilaksanakan pada hari Sabtu yang bertepat pada jam 10 sampai dengan ini nih baru selesai ini. Dan kesan dan pesan saya selama berjalannya program ini sangat membantu sekali dan saya dapat lebih bisa mengaplikasikan ilmu web nanti ketika saya mendapatkan informasi dari luar tentang Imadiklus maupun yang dibutuhkan oleh Imadiklus yang nantinya akan bermanfaat bagi teman-teman semuanya untuk Imadiklus dan untuk pendidikan untuk mahasiswa pendidikan luar sekolah yang lain juga. Terima kasih.